Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Tita Mister. Jadi di video kali ini aku akan nge-swatch dan nge-review produk yaitu lip cream. Di sini aku udah punya 6 shade dari produknya Mirel. Kayak gini untuk produknya ya. Ada 6 produk Mirel Lip Cream Team. So, kita langsung coba aja ya. Seperti ini untuk packaging dan juga swatch di tangan aku. So, untuk shade-nya cakep-cakep ya. Langsung aja kita swatch di bibir. Nah, yang pertama ini aku swatch warna Bailey. Untuk warnanya sendiri tuh dia warna peach gitu ya. Nah, kalau untuk percobaan pertama tekstur dari lip creamnya ini, dia tuh feel-nya nyaman, ringan, nggak ada feel yang kayak ketarik gitu. Dan seperti ini untuk hasilnya aku pakai. So, seperti ini untuk hasil shade Bailey. Next yang kedua, shade Brooklyn. Ini shade-nya juga cenderung ke pink coral gitu ya. Cuman kalau di bibir aku yang gelap dan hitam ini kalau dipakai untuk no makeup kayak agak kurang masuk gitu ya. Tapi kalau untuk teksturnya samalah kayak yang pertama tadi. Cuman ya untuk yang pertama dan yang kedua ini, dia pas pertama di swatch itu kayak ada partikel butiran-butirannya gitu. Oke, lanjut yang kedua. Ini set Iris. Ini tuh warna merah yang ada tone oranye-nya gitu ya. Ini bagus banget warnanya di aku. Cakep banget, kalian lihat sendiri deh, sampai aku aja kayak wow, amazing. Ini cakep banget. Keren sih untuk shade yang ini. So, kayak gini untuk hasil yang shade Iris. Selanjutnya yang keempat, ini shade Rose. Ini warna merah muda yang cakep. Warnanya natural gitu ya. Kalau dilihat-lihat itu warna cenderung seperti warna oranye gini ya. Kayak warna oranye peach gitu. Enggak melambangkan warna merah. Kayak cenderung ke ini definisi warna oranye peach yang kalem, soft dan masuk gitu dipakai di bibir aku. So, seperti ini untuk hasil untuk shade yang Rose. Oke, selanjutnya shade Simba. Ini warna merah yang kayak cerah gitu ya. Warna merahnya juga ada hint oranye-nya. Warna merah cerah gitu. So, seperti ini untuk hasilnya dipakai di bibir aku. Masuk, tetap masuk ya dipakai di bibir aku, warnanya cakep banget. Dan seperti ini untuk hasil dari shade Sip. Next, yang terakhir shade Stormy. Ini warnanya tuh orange brick gitu ya. Dia cocok banget dipakai untuk semua jenis kulit sih menurut aku, semua tone kulit. Masuk-masuk aja ini, warnanya cakep banget orangenya. Nah, dari semua shade Mirel ini tadi, semuanya emang ada hint oranye-nya gitu ya. But dia emang cakep-cakep semua gitu shade-nya. So, seperti ini untuk hasil dari shade Stormy. BTW, selain dipakai untuk lip cream tint, ini juga bisa dipakai untuk blush on dan juga dipakai untuk eyeshadow loh. Dan warnanya tuh juga mantul dipakainya. Bisa pigmen gitu dan mudah untuk dibaurkan. Oke, jadi multifungsi gitu ya. Nah, untuk teksturnya sendiri tuh emang benar-benar nyaman sih, nggak ada rasa ketarik sama sekali. Dia nggak kerasa yang kayak kering kerontang itu, nggak. Benar-benar feelnya itu seperti velvet gitu. Dia nyaman feelnya, oke. Ya, karena dia emang ada vitamin E-nya juga sih ya. Rekomen lah ya dipakai untuk aktivitas sehari-hari. So, sampai di sini and bye-bye.